Mencuri di salah satu sekolah di Kecamatan Tanjung Pandan, dua remaja diamankan jajaran Satreskrim Polres Belitung. Ya, dua remaja tersebut ditetapkan pasal berbeda karena salah satunya masih di bawah umur. Jajaran Satreskrim Polres Belitung mengamankan dua orang remaja dengan inisial MJ dan DA, selaku pelaku pencurian di salah satu sekolah menengah pertama di wilayah Kecamatan Tanjung Pandan. Kedua orang pelaku yang diamankan itu merupakan warga Kabupaten Belitung, yakni MJ, berumur 19 tahun, sedangkan DA masih di bawah umur. Kedua orang tersebut melakukan aksinya pada tanggal 25 September 2024, sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kedua pelaku berhasil diamankan pada tanggal 1 Oktober kemarin, sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pelaku MJ diamankan di salah satu tempat biliar di Kecamatan Tanjung Pandan, kemudian dilakukan pengembangan dan pihak kepolisian berhasil mengamankan DA di kediamannya di Desa Air Raya Kecamatan Tanjung Pandan, beserta barang bukti berupa satu unit kendaraan bermotor, dua unit proyektor, serta satu buah gunting tang yang digunakan untuk mencuri. Kasat Reskrim Polres Belitung AKP Fatah Melana mengatakan bahwa pelaku diproses secara berbeda, yang mana di bawah umur dilakukan dengan sistem peradilan pidana anak dan yang dewasa diproses sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ya, yang jelas dari hasil pendalaman dari keterangan tersangka tersebut, satu orang umur sudah dewasa, yang satu di bawah umur, di mana anak berada dengan hukum tersebut tentunya akan kami proses sesuai dengan sistem peradilan pidana anak di sini, Mas. Yang sedangkan yang dewasa sesuai dengan kawal pidana yang berlaku. Untuk pelaku sendiri kemudian umurnya berapa, Bunda? Yang jelas yang satu 19 tahun, yang satu di bawah 18 tahun. Di sini kita terapkan pasal 363 kawal pidana yang ancaman hukumannya di sini 7 tahun penjara. Saat ini kedua pelaku sudah diamankan di Mapores Belitung dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Dari Belitung, Juprianto, TVRI Bangka Belitung melaporkan.